di dalam tubuh kamu, kalau saya lihat, kalau 10.000 makhluk itu lebih. Jadi nih kak, dari dulu aku selalu mimpi ini, sosok ini. Orang itu suka sama lu, dan lu memberi diri untuk disukai oleh diri. Maksudnya, kalau menurut Kak Mongol yang suka sama aku juga? Satanisme, keterbatasan jin itu ada limitless-nya mereka. Okay. Yang bisa menjanjikan hanya pribadi yang berhubungan dengan dunia satanik. Sama gue aja, kalau lu sama gue nanti kita malah lu enak sama gue nih, lu jadi ratu. Lu kan di dunia gak ada yang mau temenin. Emang apa sih kak ciri-ciri orang yang mau dijadiin ratu itu biasanya? Ada satu hal yang paling terakhir yang akan dilakukan. Apa kak? Keluargamu akan ada yang dicampur. Hai, Kalapunaholik dan Opera Squad, ketemu lagi kan sama Mongol, gak bosen kan? Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat wow, begitulah kurang lebih ya. Kita hanya bisa mengagumi kecantikannya karena dia sudah memiliki. Aiyuh! Jadi kita kedatangan bintang tamu kita pada malam hari ini yang konon kabarnya mendapatkan gangguan dari makhluk goib, ya kan? Tapi gak boleh dibilang seumur hidup. Tapi sampai usia sekarang masih tetap diganggu, ya kan? Nah, inilah bintang tamu kita pada siang hari ini. Namanya siapa cantik? Namanya Anggi. Anggi apa Angie? Anggi. Oh, Anggi ya. Berarti nggak mau agak kelihatan bule-bule dikit yang Angie, Angie. Anggi apa kabar? Baik. Good. Baik, kan? Baik. Cantik banget loh kadang-kadang. Kadang-kadang. Kan lagi di make-upin. Tapi sih pasti akan selalu cantik. Tapi konon kabarnya kan ternyata suka nonton video-video yang berujung-ujung berhubungan ke hal-hal yang berbunyi goib, penelusuran alam goib dan sebagainya. Bahkan suka nonton Bang Mongol sama Mbak Sarah Wijayanto, ya kan? DMS. Itu kenapa suka nonton begitu? Pertamanya tuh aku suka kak ngedengar dari alam sebelah sana gitu kan. Dia jadi kan suka cerita penasaran tuh, gitu. Penasaran. Nah, akhirnya tuh aku nonton video Kak Mongol tuh banyak yang soal satanik itu kan. Nah, itu aku penasaran satanik itu kayak gimana, terus gimana cara kerjanya. Sampai akhirnya timbullah si logo yang menurut orang mirip sama satanik gitu. Logo. Oke. Itu apa namanya, pengalaman-pengalaman hidupnya Angie, Anggi ya, dia aja ya Anggi. Ada nggak yang berhubungan dengan dunia-dunia spiritual seperti itu? Nggak ada kak, karena keluarga aku tuh semuanya skeptis semua awalnya. Ya sampai Tuhan dateng juga percuma kita ngejelasin sama orang skeptis. Yang ada kita yang ikut-ikut jadi skeptis. Iya. Tapi kan sebenarnya, terus kan ini kan cerita tipikalnya orang-orang yang skeptis. Tapi suka nonton, jadi maksudnya Angie itu nonton karena rasa penasaran itu. Iya, karena rasa penasaran itu tadi. Oke. Dan di saat nonton itu ada hal-hal apa yang membuat Angie semakin kesini agak tidak lagi totally skeptis 100%, tapi mungkin udah luntur ke 97%. Oke, karena akhirnya kan terjadinya, aku kan awalnya barang-barang hilang kan kak. Nah, barang semua hilang, semua hilang. Akhirnya aku mikir, oh teledor aku kak. Oke. Karena kan logikanya ya teledor lah skeptis, kita. Iya, gak mungkin lah. Iya, betul. Sampai akhirnya tiba-tiba aku pakai behel sendiri. Terus tiba-tiba, sorry ya, braku hilang di sekolah. Itu kan ngebuat aku kayak, oke, berarti ini aku mikirnya psikologis dulu. Jangan-jangan gue gila. Pertamanya mikir itu dulu. Sedang dikit gitu. Akhirnya makanya kak aku ke 4 psikolog, akhirnya karena kejadian ini. Lu ke 4 psikolog untuk mencari tahu apa yang lu alami? Ya benar, aku jangan-jangan gila kan gitu kan kak aku mikirnya. Okay. 4 psikolog itu, satu psikolog aku perlu 10 kali pertemuan kak untuk ngeluarin satu diagnosis. Oke, betul. Nah akhirnya aku nggak didiagnosis skizo atau bipolar, aku cuma didiagnosis itu anxiety aja. Oke, itu dari satu. Dari 4-4. Dari 4-4-nya semuanya sama? Semuanya sama, nggak ada. Nggak ada bipolar, nggak ada middle ini. Nggak ada yang dibilang mainnya agak trouble main, nggak ada semuanya. Nggak ada, kalaupun ada cuma satu aja diagnosis kayak gitu, aku nggak mungkin kak berani cerita ke sosmed. Karena kan ada kemungkinan aku yang gila kan. Kalau ada satu diagnosis, gak usah 4, satu aja aku gak akan berani ngepost. Ini loh, luar biasa loh teman-teman Kalapunaholik sama Opera Squad. Dia mengambil keputusan sendiri untuk mengecek. Ada yang memang udah sedeng, tapi gak mau ngaku. Tapi sekarang sekolah masih?
Aku udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Jadi di saat nonton-nonton konten-konten seperti itu, terus kenapa kok ada istilah bertulang wangi? Itu apa tuh? Jadi dulu kan aku kebanyak banget kak yang nolong. Maksudnya coba sana, coba sini gitu. Oh waktu kasus awal. Itu lo awal-awal kejadian tuh banyak yang memberi input. Yeah. Oh ke psikolog nah, ini, sini. Ke pohon ini gitu-gitu. Iya yeah, ke sini suruh beli paku, satunya 10 juta suruh beli 7. Buat dipasang di apa? Rumah. Ya Allah Bapak di surga, gue ngasih 10 orang gak dibayar. Gitu, satu paku 10 juta. Dan lo harus beli 7. Iya. Nah terus pakunya itu diapain? Dipaku di rumah. Suruh paku di rumah lo? Suruh paku di rumah. Ya lo yuk kita nyolong yuk ada paku 10 juta. Nah gitu. Terus apa aja yang lo lakukan untuk membuat lo benar-benar bisa sembuh, merasa gitu ya. Cuma kak yang paku itu gak dilakuin kak, karena kan gak sesuai sama syariat agama, jadi orang ya, tua aku gak mau betul, gitu. Kalau yang udah aku lakuin banyak kak, aku dari kalau secara rukiah. Itunya rukiah, kalau enggak ke psikolog. Okay. Rukiah tuh gini kak, aku pernah di rukiah kak, kan kepalaku dipegang. Terus abangnya, ustadznya ngomong gini, kak kalau nanti panas atau mau muntah ngomong. Aku bilang iya kak gitu. Lah malah dia yang kepanasan. Malah ustadznya yang kepanasan, akhirnya nggak mau megang aku. Jadi kak, dari aku bisa bilang 30 orang mungkin lebih kak yang udah bantu aku ya, ganti-gantian. Iya, yang melakukan untuk ngebantu. Iya, itu gitu. Banyaknya nyerah, kalau nggak keluarganya yang kena, kalau nggak berefek, gitu. Jadi aku udah cobain kemana-mana kak, mau yang secara logika atau nggak logika tuh udah aku lakuin. Terus menurut beberapa orang yang, maksudnya yang punya six sense gitu, ada apa di diri lo? Kalau itu pernah ngomong gini kak, kamu gak bisa ini walaupun di rukiah gak mungkin sekali dua kali. Di dalam tubuh kamu kalau saya lihat kalau 10.000 makhluk itu lebih. Itu ada beberapa orang yang ngomong seperti itu. Dan perasaan Anggi di saat dibilang begitu tuh kayak gimana? Kayak hopeless sih kak sebenarnya. Kayak aku tuh makanya sekarang setiap ada kejadian aku gak serem. Aku tuh lebih kayak apaan sih gue tuh capek gitu. Jadi udah bukan yang takut. Udah gak takut kak, capek kak. Tapi sebenarnya yang Anggi rasain ini dari kapan? Dari masih lu sekolah atau udah dari kecil udah ada gejala-gejalanya Anggi? Pertama kali kejadian itu pertama kali aku menstruasi kak. Nah sejak saat itu Anggi mulai ngerasain hal-hal yang gak masuk di akal dalam logik, bilang barang. Terus pernah gak lu tidur mimpiin something? Sering banget kak. Aku selalu mimpi tidur itu pacaran lah ya, pacaran sama satu cowok. Tapi Ngi, sorry, lu yang ngetop di RJ5 itu ya? Ya Allah, Papa Surgawi, gue baru mau nyari lu sebenarnya. Nah, gue mau nanya dulu, lu di saat lu mimpi itu, lu mimpi sosok apa? Bisa dijelasin spesifikasi sosoknya, karena gue akan bantuin lu. Asal spesifikasi sosok, maksudnya gini, kan ada yang berbentuk jin, di sosok itu kan pasti dibawanya seperti kayak asap, membentuk orang. Ada yang dia membentuk sosok, tapi dengan beberapa ciri-ciri, matanya pas, jidatnya ada apa, tanduknya dia miring kemana. Nah itu gue harus cari tahu spesifikasi itu. Karena kalau gue dapet spesifikasi itu, gue bisa bantuin. Nggak nyampe 2 hari lu bisa lebih santai hidupnya. Nah di saat lu mimpi sosok seperti apa? Jadi nih kak, dari dulu aku selalu mimpi ini. Sosok ini, jadi di situ kayak orang kak, cuman dia tuh kalau misalkan gerak ada bekasnya gitu loh kak di samping. Oke, charming nggak? Aku selalu gila, ini keren banget orang ini. Gue ngerasa disayang banget sama dia gitu kak setiap aku mimpi. Jadi kalau dia bergeser, nih maksudnya dia bergeser, bayangan dia tuh pasti akan ikut. Iya kayak gitu. Kayak slow motion. Iya kayak slow. Jadi kayak dia di sini nanti ini sick, dia kayak gitu. Iya. Dia ngomong apa sama lu? Dia, kita kayak ngobrol gitu kak, kayak how's your day? Dia ngasih apa buat lu? Banyak sih kak, kalau di situ tuh kita lebih kayak, dia pernah ngasih aku kayak apa ya, cincin batu gitu di situ kayak, bukan akik ya, apa ya, gak bisa dijelasin sih batu apa. Berarti kemungkinan besar kayak gemstone gitu? Kayak ruby, safir, berlian. Iya, kayak gitu-gitu, gitu. Ini kan lu dapet nih dari dia. Lu pernah melihat dia marah gak? Di mimpi itu? Marah enggak kak, dia tuh selalu baik, makanya aku selalu sampai aman. Sampai hari ini, sampai lu ngonten itu viral, lu pernah mimpiin dia enggak? Selalu kak. Dan dia posisinya nice to meet you atau angry bird?
Angry Bird. Dia kalau marah, aku nggak pernah marah gitu, enggak ya. Cuman kayak, aku pernah gak lama ini dia nanya, kenapa kamu lakuin ini? Enggak, sosoknya tuh charming, pernah nggak dalam waktu sepersekian detik oh, merubah pernah. Diri sendiri? Pernah. Oke, lu gue mau nanya, lu pernah punya temen nggak yang lu ceritain tentang kasus lu ini? Banyak kak, ya, maksudnya nggak banyak sih, maksudnya beberapa tahu gitu. Beberapa tahu? Oke, gue tahu siapa. Jadi dengan kondisi lu mengalami hal seperti ini dan lu akhirnya kan makin kesini lu gak nyaman dong. Gak nyaman. Makin bahasa kasarnya diteror. Iya. Karena kebaikan dia yang dikasih buat lu, lu sepertinya bukan menyempelekan, tapi kayak ngehol. Iya. Lu mau terima enggak, gak mau diterima juga. Bingung. Iya gitu kan. Nah sekarang gua tanya sama lu, dalam 3 hari yang lalu apa yang terjadi dalam diri lu? Yang terjadi di rumah atau dalam diri aku kak? All. Kalo in you and behind and beside you okay. Pokoknya. Kalau dalam diri aku, 3 hari lalu ya. 3 hari lalu, aku disuruh dirukyah kan kak sama. Aku ngeliat di YouTube. First impression aku, maaf ya kalau nonton tapi aku pengen nonjok. Aku benci banget ngeliat. Padahal aku gak kenal kan kak, tapi ini orang apa sih gitu. Oke. Benci banget aku sama. Oke. Tapi lu pingin ke beliau. Aku sebenarnya lebih ke aku ngelakuin pengen ngelakuin lah kak apapun itu untuk nyembuhin gitu. Sebenarnya gini, Anggi, kamu nggak cuma mau ngasih tahu satu hal usul aja. Lu jangan dulu melangkah untuk rukiah. Kenapa kak? Lu sharing dulu. Oh. Ngerti nggak? Sharing itu sama dengan lu datang ke seorang psikolog. Oke. Tapi carilah orang yang lu bisa ngajak ngobrol yang punya level iman di atas lu. I see. Jangan selevel. Oke. Lu hantem tuh orang nantinya. Iya bener. Ya kan, lu pingin tabok. Jadi kalau bisa levelnya di atas lu. Jadi di saat lu bermanifestasi secara mind, not secara fisik. Bukan diri lu yang itu, tapi in your mind. Dia masih bisa ngendle. Karena sekarang begini konsepnya. Lu mau masuk ke rumah orang. Ya kan. Lu gak tahu siapa yang punya rumah. Iya. Ya kan. Terus lu main usir. Yeah. Itu kan berarti bodoh. Iya, bener. Kan? Lu mau berperang. Lu gak tahu siapa musuh lu. Tapi lu menyombongkan kekuatanmu. Kan kita gak tahu di balik itu ternyata ada bom nuklir. Iya. Ya, kan? Itu aku mau mundur kan. Nah itu maksudnya kamu tuh Anggi itu jangan langsung main rukia. Ini kita gak menyepelekan kekuatan dari sebuah rukia, enggak. Tapi maksudnya begini, percuma kalau kita tidak memahami siapa ininya. Iya, Kak Bang. Inside lu and in your mind, ini adalah dua sosok yang sama, tetapi kekuatannya berbeda. Maksudnya gini, dia dari level yang sama, tapi pribadinya berbeda. Lu ngusir yang di badan lu bisa, tapi di otak lu gak bisa. Karena di saat alam bawah sadar lu santai, di otak lu yang muncul. Bukan di badan lu. Nah, kalau lu pingin clear benar, sebenarnya yang paling pertama dirombak tuh yang di otak. Karena dia akan selalu muncul dalam mimpimu. Dia akan selalu ada rasa berasa di sekitar lu. Jadi jangan diusir yang di dalam. Bisa aja di dalam diri lu itu leluhurmu. Kemarin ada yang ngomong gitu juga sih. Karena leluhur itu bisa berarti, maksudnya gini, kalau dari sisi agama kamu, kita jangan masuk ke sisi agama dulu. Karena kalau di sisi agama akan terjadi pro kontra. Nanti dibilang kamu Mongol udah nggak lagi percaya Tuhan gitu. Karena gini, leluhur itu kan selalu menjadi sosok penjaga para keturunannya. Ya kan? Entah dia itu baik atau tidak, itu nggak masalah. Oke. Ya kan? Yang bermasalah itu adalah di your mind. Karena yang muncul di your mind itu gak ada hubungan sama leluhur. Tetapi hubungannya adalah percintaan. Dan lu gak bisa bohong. Iya. Orang itu suka sama lu. Itu udah 5 orang kayak ngomong bahwa orang itu suka sama lu. Dan lu memberi diri untuk disukai oleh dirinya. Orang itu? Lu. Aku ngasih diriku mana? Lu ngasih momen untuk disayang sama dia. Iya sih, kalau di dalam mimpi itu ya. Iya, lu kasih momen itu. Itu gua baru pertama yang ngomong sama di konten diundang sama lu. Orang ngundang lu. Bahwa lu memberi diri untuk disayang. Nah, untuk lu memutuskan rasa sayang itu,
sama kayak gue udah nyaman sama lu, terus tau-tau lu minta putus, gue bongkar semua rahasia lu. Iya. Yeah. Nah, itu yang paling berbahaya. Oke. Okay. Nah, dalam dunia spiritual kami, seperti kami orang satanisme, yeah, lu bisa hidup, tapi kalau roh lu dikerangkeng, lu sama aja kayak patung. Yeah. Didandanin cantik, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Nah, butuh orang tidak hanya dari konsep rukia untuk menyembuhkan. Iya. Yeah. Jadi ya, lu butuh orang yang lu harus ajak ngobrol. Dan kalau bisa, gendernya sama sama lu. Oh, oke. Okay. Gak boleh Kak Mongol. Harus sama-sama perempuan. Dan dia harus tulus membantu. Dari kesadaran dirinya, bukan lu yang datang. Iya. Oh, gitu. Gak boleh lu yang datang. Karena lu yang butuh dibantu, bukan lu harus nol. Jadi gini, lu yang berharap, bukan orang itu yang berharap. Oh, I see. Iya kan? Yeah. Nah, sekarang gua mau nanya sama lu deh. Anggi selama mengenal sosok ini, sosok ini udah memperlihatkan apa dari dirinya kepada dirimu? Aku cuma kalau setiap mimpi tuh, Kak, aku ngerasa betul-betul disayang. Dia tuh ngomong gini loh, kayak, udahlah, maksudnya sama gue aja, lu kalau sama gue jadiin ratu nih. Apa yang lo mau gue kasih, gue bisa kasih. Nah, itu permasalahannya. Tapi kan selama ini banyak orang yang bilang bahwa yang bertengger di diri lu itu adalah jin muslim. Oh iya tuh. Katanya jin ya, mohon maaf bukan jin muslim. Jin. Jadi jin. Jin tidak bisa menjanjikan. Keterbatasan jin itu ada limitless-nya mereka. Oke. Okay. Yang bisa menjanjikan hanya pribadi yang berhubungan dengan dunia satanik. Oh ya? Dan sosok charming di lu itu kayaknya sosok yang sama dengan si Lala Melani Prasetyo. Siapa tuh? Ada. Mantan ratu sataniknya Jawa Barat yang akan ditabiskan untuk jadi permaisuri Lucifer, terus kita ambil sebelum pentabisan kita rebut. Maksudnya, kalau menurut Kak Mongol yang suka sama aku juga? Satanisme. Dan gue yakin 1000% sosoknya adalah El. Karena hanya El yang bisa bermain dengan waktu. Salah satu dari The Dark Angel yang charming. Ya. Bisa bayangannya mengikuti dirinya. Emang kayak gitu, Kak? Ya. Itu is my big boss. Itu bos gue dulu tuh. Nah, tapi permasalahannya sekarang begini. Apakah perlu kita takuti? Enggak. Iya. Yang benar adalah perlu kita waspadai. Iya. Tapi yang gue mau tanya sama lu, Anggi. Nyokap bokap lu ngomong enggak tentang leluhurmu? Kalau papa mama itu, Kak, kebetulan leluhurnya Islami semua. Ini enggak pada masa. Kan enggak ke arah agama. Tapi mereka pernah ngomong enggak? Mama orang mana? Mama itu orang Bogor. Kalau papaku orang Banyuwangi. Oh, Bapak berarti Jawa Timur, Timur ya? Timur. Timur. Mungkin Banyuwangi, Bogor. Aku lagi main-main ini. Lagi main. Kemana-mana gitu. Tapi dek, selama lu... Sekarang usia berapa dek? 22. Berarti baru lulus sekolah juga dong. Gak jauh-jauh banget. 2 tahun yang... Tapi... Gue jujur aja, Anggi, sebenarnya dalam beberapa hari ini banyak banget orang minta tolong di IG Kak Mongol. Nge-DM, bahkan ada yang WA, Kak Mongol tolong bantuin cewek namanya Anggi. Dan gue gak sadar kalau hari ini ternyata bintang tamunya Anggi. Berarti lu yang di RJL5 itu ya? Iya, iya. Ya ampun Bapak di surga, gue sempat ngeliat-ngeliatin kiriman mereka, gue ngeliatin ada beberapa hal. Gue langsung bilang, ini gak mungkin mainan jin. Dan pas gue cerita tentang sosok yang kalau dia berjalan, itunya ngikut. Jadi dalam dunia setan itu kan ada 4 layer utama, 4 layer selanjutnya. Tapi ada 3 layer utama, ada 3 garis lurus utama. Namanya barat, timur, dan tengah, mid. Lucy, Belly, sama setan. Nah, yang main saat ini tuh di sisi Lucy. Okay. Di sisi Belly belum. Di sisi Saturn masih diam. Nah, permasalahan pertanyaan gue adalah,
lu udah punya pacar belum deh? Enggak, maksudnya? Punya suami. Suami? Gue mau nanya, suami lu ganggu nggak? Diganggu nggak? Diganggu, Kak. Diganggu. Karena, apa ya, dibuat nggak nyaman lah ya, gitu. Oh, jadi yang di luar itu suami lu? Suami lu ngerasain nggak gangguan itu? Sangat, sangat ngerasain. Bahkan teman-temanku yang deket pun ngerasain. Terus apa kata suami lu? Suami aku selalu, sebenarnya suamiku kadang apa ya, nangis juga karena kasihan Kak sama aku. Cuma nggak tahu gimana cara betulin ini gitu loh. Oke, gua bantu. Tenang, gua bantu. Tapi sekarang kan Anggi udah berkeluarga. Apa yang udah suami kamu alami setelah punya hubungan? Maksudnya gini, jadi kan lu udah berkeluarga nih, usia 22, suami lu usia? 26. Oke, selisih 4 tahun. Suami lu, gua boleh tanya nggak? Dia CEO, dia lahiran tahun berapa? Tahun 97. 29, berapa laki lu? 91 ya? 97. 97. Juni 97. Susio kerbau, oke. Lu 2001, berarti lu sama sama gue, berarti pas lu ketemu gue. Suami lu kerbau kan berarti... Oh iya, berarti suami lu juga dihantam di hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Oh iya. Oh, gua bantu. Nggak gua bawa barangnya. Tapi ntar kita wiawian setelah ini. Oke, jadi maksudnya kamu ngomong begini deh. Jadi kita sistemnya itu adalah di saat lu mengalami setiap kali dia datang itu kan dia selalu menjanjikan. Dia kan selalu maksudnya lu nggak usah kemana-mana sama gua aja gitu-gitu kan. Karena gua pasti akan membuat lu menjadi my queen, ya kan. Nah, kalau dia menjanjikan itu, Anggi ngerasain apa deh? Kalau di mimpi, Kak. Kalau di mimpi aku ngerasain nyaman aja gitu loh, Kak. Tapi setelah baru sadar, lu baru merasa agak ada yang... Ya, kalau udah bangun, apa ya, tadi kenapa kayak gitu-gitu. Aku kalau di mimpi, ngerasa nggak bisa ngontrol. Oke. Ngontrol diri aku betul, gitu. Betul-betul. Karena kan udah di alam bawah sadar. Kita, tubuh kita tuh udah tidak bisa mengambil keputusan yang sangat cepat. Karena dihantam di main. Itulah yang selalu gue ingetin beberapa teman-teman tuh, yang harus dijaga dari kita tuh paling utama tuh ada dua hal. Satu, jaga hati. Yang kedua adalah kendalikan pikiran. Karena kalau kita bisa menjaga hati, hidup kita lebih indah. Karena kita nggak akan ada dendam. Kita akan melewati hidup dengan indah. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, kita bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup kita. Dan kita bisa menikmati hidup tuh kayak tidak tergesa. Tidak kayak kita harus begini gitu. Nah, Anggi, kamu mau nanya. Lu udah podcast tuh kan udah beberapa kali. Di setiap kali lu podcast itu, lu pulang merasa ada gangguan gak? Ada, Kak. Maksudnya merasa bahwa mereka akan melakukan, dia akan melakukan sesuatu. Maksudnya bahasa kasarnya dia marah? Emang marah, Kak. Emang kemarin juga di tembok aku baru ada darah lagi. Lu tinggal di apartemen? Di rumah, di Bogor. Di Bogor? Iya. Jakarta-Bogor gak jauh, kan? Gak usah, kamu gak usah dateng. Ntar gua kasih barangnya. Tapi... Barangnya? Nanti kita WA-WA-an. Oke. Okay. Kamu nanti minta nomor Anggi ya. Nggak akan gue ngontek nama lu, tenang. Tapi gue hanya sebatas membantu. Karena begini, teman-teman. Dalam hal yang namanya berhubungan dengan dunia satanik. Satanik itu kan hanya bisa menjanjikan. Allah yang mengabulkan. Ya kan, Tuhan yang mengabulkan. Manusia tuh bisa ngejanjiin doang. Apakah dia bisa mengabulkan? Bisa, tapi itu juga enggak. Maksudnya gini, gue butuh 10 juta saat ini. Enggak langsung, oke, pasti dia mikir dulu. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, kita minta sama Allah, itu kan kun fayakun. Kalau bahasa Kristennya tuh enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, yang bisa menjanjikan itu hanya dia. Nah, dia kalau sosok itu menjanjikan buat lu, dia itu harus namanya, dia harus melakukan kompromi. Nah, Anggi juga bisa melakukan hal yang sama. Gimana tuh? Kayak ditarik ulur. Ya kan? Satu minggu ini aja lu tarik ulur. Abis itu lu free. 1000% gua janji. Seminggu setelah gua kasih benda itu, apa yang gua mau kasih sama lu, pasti sih ngamuk dianya. Pasti dia ngamuk. Karena dia berpikir bahwa gua masuk campur. Gi, kamu mau nanya? Ancaman yang pernah dia
kasih tahu ke lu kan, maksudnya kan dia kan belum pernah ngancem lebih kan. Enggak. Dia hanya marah kan. Ya. Tapi laki lu pernah enggak ditegur sama dia, dimarahin? Kalau dimarahin Anggun, suamiku Anggun itu namanya, Anggun enggak, Kak. Cuma gini loh, kayak kita tuh sering dibuat berantem. Oke. Berantemnya tuh gini, Kak. Misalnya masalah enggak ada masalah, enggak ada masalah. Bisa jadi panjang. Iya, tadi aku Anggun ngelihatnya aku marah. Padahal aku enggak marah, Kak. Aku juga ngelihatnya Anggun marah padahal Anggun enggak marah. Itu sering banget, Kak, kayak gitu. Atau kadang Anggun ngomong, "Beb, aku ngeliat kamu kok jelek banget ya?" Jelek? Iya. Kayak Anggun ngomong gitu ke aku, kayak, "Kamu kok jelek banget, Beb? Kamu kayak gendut banget." Kayak aku juga jadi, ini aku ngaca ya, emang gak cakep juga sih maksudnya. Oh iya. Maksudnya, perempuan itu kalau dia harus selalu beautiful, always. Perempuan dimanapun selalu cantik, gak ada. Tapi, Enggi, Kak Mongol mau nanya, di saat lu ngonten-ngonten seperti itu, dia yang, dia ancaman yang menurut lu paling fatal tuh dia ngomong apa? Gak suka? Iya, cuman kayak, kenapa kamu kayak gitu, gitu. Kenapa ngelakuin ini? Terus dia pernah ngasih barang gak ke lu? Diambil gak? Real life. Ya. Sering, Kak. Sering kalau real life-nya. Tapi gak pernah aku ambil. Jadi ditaruh di meja gitu? Iya, Kak. Hal yang aku suka, Kak, dikasih tas Hermes. Terus juga dulu bilangin itu... Bilangin sama dia dong, gue lah kayak lagi butuh duit. Soalnya baru turun. LV baru masuk. Soalnya gue kalau mau beli lagi harus ngumpulin stand up. Gue kan beli LV, karyawan gue gak digaji. Bilangin dong sama Lucy, gue lagi pengen berlian 8 karat. Gitu tuh, cuma aku gak pernah ngambil, Kak, karena emang gak boleh. Karena memang lo yang memilih untuk gak boleh? Iya, aku maksudnya mikirnya gini, kalau aku terima nanti aku dikira aku butuh dia gitu, Kak. Dan lagian juga itu jebakan Batman, lo ambil juga lo bagian. Oh gitu? Iya. Nah kan, untung gak diambil. Iya, lo ambil lo bagian berarti. Karena udah ada yang namanya take and give. Benda yang udah lu ambil lu kembalikan berarti lu gak sopan. Tapi kalau lu gak ambil berarti kan memang lu gak mau. Iya. Kenapa lu gak mau, Dek? Aku mikirnya gini, Kak. Mending Anggun yang beli. Ini walaupun aku gak bisa beli nih, tapi ini dari siapa gitu. Kalau misalkan aku ambil nanti aku takutnya dia mikir, tuh kan lu mau kan sama yang gue kasih? Suka kan lu sama yang gue kasih? Aku gak mau dia mikir itu, Kak. Dia janjiin lu mau dijadiin ratu kapan? Sering, Kak. Tapi lu belum, dia belum ngasih tahu tanggal? Enggak. Karena lu belum ngasih tahu. Karena aku kan gak pernah bilang iya juga. Cuma, maksudnya gitu, udah deh, lu di dunia ini tuh gak ada yang sayang. Gak ada yang mau nolong lu. Lu sama gue aja, kalau lu sama gue nanti kita malah lu enak sama gue nih. Lu jadi ratu. Lu kan di dunia gak ada yang mau temenin. Di saat dia ngasih barang itu ke lu, ya kan? Lu ngelakukan sesuatu gak untuk ngebuangnya? Atau lu langsung bilang gak mau? Kalau di real life nih, aku biasa ini sih, Kak, ya itu sebisa aku ya, kayak aku bacain doa gitu. Terus sama orang yang bantu aku biasanya disuruh buang ke sungai atau dibakar. Kalau dulu waktu jam SD sih dibakar. Dibakar? Aku bakar. Wah, coba dikirim ke Mampang ya, lumayan gue bisa. Dulu dapat lipstick, Kak, 35 sheet. 35? Ya Allah, dua aja kita udah pamer di IG. Untuk ini 35. Emang apa sih, Kak, ciri-ciri orang yang mau dijadiin ratu itu biasanya? Jadi kan kalau dalam dunia satanik tuh ada 13 perempuan suci. Oke. Okay. Itu mereka adalah perempuan-perempuan pilihan dari si Mr. L. Lucifer-nya milih, mereka tidak dipilih karena kecantikannya. Tapi mereka dipilih karena pilihannya dia. Jadi kadang kalau ketemu orang-orang yang dinyatakan sebagai permasiru Lucifer tuh dari sisi kecantikan kayaknya jauh banget. Jauh banget. Tetapi karena kan dalam dunia satanik itu tidak mencari cantik. Cari yang lain. Smart. Oh. Nah mungkin lu termasuk sosok yang smart. Bukan sosok yang cantik. Yang cantik kayaknya masih banyak. Yang jadi miss-miss, yang jadi putri-putri. Yang jadi Miss Universe. Kalau belum Miss Grand Thailand, gitu, ya kan? Sewadicang! Sekalipun mungkin kelaminnya sama sama Lucifer. Istriku bertitit. Tapi Lucifer itu selalu mencari yang smart. Nah, untuk menarik pasangan dianya tuh dia selalu memberi dan memberi. Memberi itu dalam bentuk barang, memberi itu dalam bentuk tanda. Tanda apa aja, mungkin sigil, tanda apa, nanti di saat ditabiskan menjadi permaisuri Lucifer, barulah dibikin
tato di payudara. Ini kan perempuan tuh. Iya, iya. Jadi ditaruh di tato di sebelah. Ini sebelah apa? Kiri. Sebelah kiri. Mm-mm. Jadi berarti lu kesayangannya kalau dikasih tato. Dan mohon maaf, itu bukan ditato. Ada sendiri. Jadi nggak ada tukang tato yang nggak ada. Itu spiritual tato namanya. Dia akan muncul di saat full moon. Di saat nggak full moon ya biasa nggak kelihatan ada tatonya. Atau di saat dia mau hadir, dia pasti akan muncul. Nah, mungkin lu lagi di preparing ke situ, tetapi jebakannya nggak mempan. Jebakan take and give tadi iya, itu? Iya, take and give. Nah, biasanya ada satu hal yang paling terakhir yang akan dilakukan. Apa, Kak? Keluargamu akan ada yang dicabut. Biar? Lu nyerah. Karena kan ngancem nanti. Begitu sistemnya. Itulah busuknya satanik. Jadi kalau lu dipaksa dikasih barang lu gak mau, tapi memang dia target, dia tetap milih lu, ada orang terdekat atau orang-orang dalam diri, lingkaran hidup lu yang akan dihantam. Nah, jadi kalau membersihkan lu, bukan hanya lu. Itu yang dibilang tuh kalau dalam dunia kekristenan tuh, the covering prayer, doa tutup bungkus. Jadi lu setiap kali lu mau sholat, lu setiap kali mau tadarusan, nah lu setiap kali mau doa, maksudnya lu kan, gue selalu bilang mulailah dengan Al-Fatihah dan akhirnya dengan Bismillah. Jadi jangan cuma diawali dengan Bismillah, tapi di ending setelah waladolid amin Bismillah, udah berarti mengclosing diri, berarti lu mengcover diri lu dan keluarga lu. Nah, itu harus lu lakuin dari hari ini. Baru yang kedua adalah kalau lu punya guru spiritual, lu punya ustadz yang paling dekat, lu punya ustazah yang dekat banget sama lu, atau orang-orang yang beriman yang dekat banget sama lu, mintainlah air. Air doa. Air doa. Ya. Mintainlah air doa, nyampe di rumah, lu juga ikut bacain doanya. Doanya gak usah muluk-muluk, lu bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Anas, lanjutin Al-Fatihah, selesai. Nggak boleh genap, harus ganjil. Oh gitu. Pokoknya harus diganjil ini yang mau dibaca. Okay. Ya kan? Ganjil, air yang cuman sebotol begini, lu campur dengan air yang pake di ember. Air. Ya kan? Tapi usahakan air itu belum terkontaminasi dengan sabun atau badan orang. Oh, okay. Jadi yang lu baru buka dari kerannya, isi jangan penuh-penuh banget biar air yang tadi masuk. Yang berhak mengepret adalah lu. Okay. Tapi di masa lu lagi nggak mens. Nah, itu lu nggak usah siram kayak itu. Ya, biasa aja sih, kayak dikepret-kepret aja. Gitu, nggak usah sampai satu tong habis di atas airnya. Itu di sekitar rumah gitu? Hanya di sekitar rumah lu. Tapi jangan lupa, pokoknya seluruh samping rumah lu tuh harus kena. Jangan cuma di depan. Begitu toh. Baru nanti kalau itu di kamar lu. Ini di kamar lu, sudut kamar dikepretin aja. Hanya sudut ya, jangan sampai tempat tidur basah dong. Takut kena TBC meninggal. Bukan sama Lucifer, sama TBC. Jadi hanya sudut kamar, karena di mana mereka tuh selalu adanya di sudut. Ngegantungnya tuh selalu akan ada di sudut. Iya. Gak mungkin dia gantung di sini, ngeloyor. Sudut tuh masih bisa ambang gitu kan. Yang dikepret bukan cuma lu berdua sama Anggun, tapi rumah keluarga. Keluarga ini konsepnya adalah yang seketurunan dengan lu. Mak, bapak, kakak, adik lu. Kalau lu punya kakak, kalau lu punya adik. Kalau mereka masih tinggal dalam satu rumah, ya dipagari. Maksudnya dengan air doa. Maksudnya gini, doa itu kan adalah bahasa kita dengan Tuhan yang hanya dimengerti oleh Tuhan dan kita. Nah, jadi orang lain gak usah dianggap. Kalau ada yang ngajak ngonten, tetap hadir. Itu pundi. Jangan ditolak. Tetapi setiap kali melangkah dari rumah, selalu perkatakan kalimat yang membuat dia menyadari dirinya. Gimana, Kak Misal? Gua diciptakan lebih mulia daripada elu. Ini kalau bahasa anak Jaksel. Akan pakai lu gue-lu gue. Kalau lu mau yang lebih, itu berarti aing. Iya kan bahasa Sunda, gua apa? Aing ya, kalau kasar mah ya. Kurang, abdi dalam. Ya, pokoknya kalimatnya apapun, nyatakan diri lu tuh diciptakan oleh Allah lebih mulia daripada mereka.
Jadi lu menyadari diri mereka untuk mereka harus ingat bahwa lu tuh lebih dari yang ngeganggu. Yeah. Baru yang kedua adalah setiap kali ada yang hilang, dan gua yakinin, gua usahakan dalam waktu beberapa hari ke depan nggak akan lagi ada yang hilang. Gua kasih barang, tapi nggak gua sumpah demi Tuhan nggak gua doain macem-macem. Barangnya masih utuh, tapi lu yang ngedoain barang itu. Okay. Nah itu satu, taruhnya di tempat tidur. Satunya laki bini make. Okay. Nggak barang emas, gua nggak mampu beli emas 10 gram. Soalnya honor gua aja dipotong. Buat martabak. Nggak, lebih ke aksesoris aja sih. Oh, aksesorisnya. Gua harus baca dulu soalnya. Gua harus cross check lagi. Maksudnya di saat dia muncul ke lu nih lewat ini dia unsurnya apa? Karena unsur itu mempengaruhi. Jadi tapi kesempurnaannya kembali lagi adalah tetap Allah lebih besar, Allah lebih dahsyat daripada siapapun. Tuh. Karena kalau udah di atas udah berfirman, di atas udah ngomong, nggak ada yang bisa bantah. Itu udah ya dan amin. Dan apa yang Anggi harapkan untuk kehidupan ke depan? Kedepannya ya pengen semuanya cepat selesai lah kak, kalau aku. Mudah-mudahan sih sampai bulan Juni ini semuanya di-clear. Amin. Karena biar bagaimanapun yang namanya hidup ini memang godaan banyak. Udah, godaan tuh last, semuanya tuh godaan. Tetapi kita kembali lagi berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan tuh selalu menjanjikan sesuatu yang indah, tapi janjinya itu selalu ditepati. Pihak kegelapan selalu hanya bisa menjanjikan, tetapi untuk konklusinya ditepatinya kapan nggak ada yang tahu. Karena hanya Allah, hanya Tuhan yang maha, mereka tidak maha. Karena mereka nggak akan pernah ada di ruangan ini kalau mereka ternyata lagi dibutuhkan di ruangan di sana, di Afrika atau sama di Eropa. Jadi mereka hanya sosok-sosok yang hanya sebagai pengganggu. Untuk mengganggu kita, kenapa? Karena biar kita itu meleng dari jalur Tuhan. Nah, dengan lu setiap hari kalau seandainya ada waktu, Dek, di saat lu sholat Jumat, suami lu malamnya lu yang tadarusan. Sebelum jadi lu yang tadarusan malam Jumat, suami lu yang sholat hari Jumatnya. Jadi lu berdua harus saling membantu karena lu berdua adalah dua orang yang dipersatukan menjadi satu. Lu sebagai istri mendukung suami, suami harus mendukung istri. Nah, gua yakin mudah-mudahan dengan tawakalnya lu berdua kepada Allah, pasti Allah akan tolong di saat lu membutuhkan pertolongan. Itu semua juga buat teman-teman YTT, teman-teman Kalapuna, teman-teman apapun yang ada di Opera Entertainment, ingat baik-baik adalah di saat kita membutuhkan Tuhan, di saat kita membutuhkan Allah, Allah pasti akan selalu menolong kita. Apapun yang dihadapi dalam hidup, tawakal. Baru yang kedua adalah doa orang tua. Nah, gak usah lari dari manapun, gak usah melakukan pesugihan untuk sukses. Sukses itu didapat dengan kerja keras. Pesugihan gak kerja, lu cuman sila doang. Tapi kalau lu bekerja, keringat lu bercucuran, anak istri lu di rumah bahagia. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Thank you, Anggi. Ya, kak, nanti kita akan tukar-tukaran nomor ya. Oke, kak. Oke, dadah!